Desmond has a bar in the marketplace. Molly is the singer in the band. Desmond said to Molly, girl, I love your face. And Molly said he's taking money by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, song. La, la, la. Para kedengeran ini ya. Kedengeran, Pak. Ini kru-kru ini udah live lagi belum? Udah. Ini malu saya. Ini ditonton jutaan orang. Ini Paul McCartney ini nonton ini. Paul siapa? McCartney. Ini lagunya. Aduh. Ini Pak ada kendala. Ini malu Pak. Dong ada Kang Ing, ada banyak musisi di sini. Masa tim lagu ini? Sedih Pak saya Pak. Ini pemain gitarnya dari band Dua Kalimat Sahara ini kok. Gimana sih ini? Saya mau. Hah? Saya tadinya mau audisi ikutan Idol tadinya. Jadi bahasa Inggris. Ah. How to pronounce it? How to pronounce it? Itu yang benar gini-gini. Lagu masa lagu itu aja nggak tahu. Bukan nggak tahu tapi harus kita menghargai karya karya seseorang. Di mana barusan? Ini. Okay. Oh, oh bladi, oh blada, lawaos hidung. Bukan? Iya, tapi intinya jangan merusak lagu orang. Bape yang rusak. Nih, misalnya begini lagu. We are the world, we are lah pergi. Ah, ya, jadi jangan inilah, ya. Harus serius ya? Harus serius. Iya, iya. Kita latihan lah. Tar dulu, ini kan mau memotoran nanti. Aduh. Wah, ini ada bintang tamu kali ini. Ada, anjir, Poppy Lucidol. Tahu nggak? Tahu nggak, Poppy? Tahu. Naon saha? Itu Bapak minum Poppy. Poppy. Oh iya, Pak. Itu kalau kita lihat di update statusnya, lagi pakai motor di ujung genteng. Bukan hebat, hese di tungtung genteng coba. Oh iya nah, benar. Kan? Di ujung genteng dia. Iya. Yesus. Pakai trio. Ada juga Mira. Wis. Wih, yang terakhir nih Mister XXX. Mungkin Peter North ya. Oke, ini XXX. Bintang itu kalau pisan. Oh. Atau Asia Carrera itu bukan? Ya, itu rada ini kok siapa Mister Ege? Yang Jepang. Oke, saya panggilkan dulu Poppy Lucidol dan Mira. Dan anjir, itu tuh barusan nggak diangkut motornya, enggak, langsung di riding? Di towing dulu. Di towing. Nyamah di Bandung. Terus kita di mana sih? Lupa lagi aku. Karena memang itu si Bantahu itu ya. Ratu, oh, iya Bantahu itu Ban tadi itu dia
gampang rusak kalau kena aspal, ya, gitu ya. Harus jadi penonton bukan malas, dia bukan nggak mau nyupiran, tapi karena takut rusak bannya, ya, gitu. Itu Pelabuhan Ratu tadi. Ujung Genteng. Tuh cek aingnya. Dia yang bilang tadi Pelabuhan Ratu, Poppy yang bilang Pelabuhan Ratu. Jadi itu di Ujung Genteng. Ujung Genteng. Di belah mananya, di Suhunan atau di Malang? Di pantai. Di pantai ya. Nah, kegiatan Teh Poppy ini motor-motoran, kenapa tiba-tiba bisa tertarik? Karena sebetulnya wanita itu banyak, apa ya, bisa dirogahala ku motor. Hah? Apa rogahala? Di rogahala itu, oh itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia, digunasika. Sunda kene ya? Pokoknya gimana ya? Di ini, aduh sulit ya mengungkapkan. Bukan dijaili oleh motor. Dikerjain. Salah. Kamu mah porno aja. Oh iya benar. Dianuin. Akan ada akibat-akibat kurang baik dari motor khusus kepada wanita. Wanita gitu. Wanita. Wanita. Kan laki-laki. Pokoknya ini ingin cerita nih, kenapa tiba-tiba Poppy ini tertarik sama motoran? Tril lagi. Jadi awalnya itu coba-coba. Awalnya saya cuma coba. Terus tril, coba langsung tril. Iya. Motor cross. Udah gitu, itu juga karena sepupu suka main motor, cobain dulu. Taunya pas main waktu itu pertama kali ke Gunung Putri, kan di Lembang. Gunung Putri, kan. Ya. Suka warna itu ya. Pas naik itu pikirannya cuman saya sama motor sama fokus. Masalah teka pikiran. Jadinya teh. Iya. Model dia kolektor apa yang suka ke rumah teka pikir ya. Jadi gitu mah ya. Jadi yang lagi galau, yang lagi banyak pikiran itu jadi kepikiran, oh gitu. Memotoran itu menjadi salah satu opsi untuk mengberang-berangkan. Melampiaskan ya. Untuk melupakan hal-hal yang tadi ialah mengganggu ya. Meluapkan emosi yang terpendam. Oh iya. Dari tadi coba-coba tadi akhirnya bagaimana? Akhirnya pengen beli motor sendiri, terus dienak-enakin si motornya, dan sampai sekarang ya kalau ada event motor pasti ikut. Iya, pengen ikut. Waduh, thrill ya. Iya. Edan. Hebatnya si Teh Poppy. Tanya ya, ayeuna Teh Mira ya. Gimana usaha tahu bulat masih rentan? Tapi masih keap kalau mau digandola masih. Oh iya. Aduh. Enggak. Teh Mira ini kayaknya sutradara nih agak licik, tadi profilnya nggak diliatin kan, jadi saya nggak tahu Teh Mira ini motornya apa gitu kan. Ada yang lagi mau di present. Hah? Nanti dulu Anan ya? Katanya ada nggak, tapi dari kalau bikers ya udah kelihatan dari tangan. Nah ada dari ya udah kelihatan dari tangan, terus kesini kelihatan lah. Bagaimana? Iya kelihatan. Kalau tidak kelihatan ririwa. Juring. Ya. Kelihatan. Nah, ini profilnya Mira. Mira. Spesial buat aku. Di sebuah tempat kecil yang berisikan banyak-banyak mesin besar serta roda-roda tua serta kendaraan yang orang sudah lupakan, dengan menyalakan lampu yang biasa aku nyalakan, melepaskannya jaket, sarung tangan, helmnya, dan mulailah bekerja dengan satu hal kecil, pelan dan diulang lagi dan lagi. Itu ada sebuah mimpi dan sebuah roda tua yang hingga kini belum siap untuk aku jalankan.
banyak kelengkapan yang belum selesai dan siap untuk kita naiki bersama. Tapi aku yakin, jika aku punya mimpi yang besar dan semangat untuk lebih baik, kita pasti bisa mencapainya. Dan bila mana ada waktu yang tepat untuk menyatakan apa yang aku inginkan, itu adalah malam ini. Malam di mana aku ingin kita berdua merayakan apa yang selama ini kita impikan. Maka mari kita mulai berjalan kembali, melewati, menyusuri, melihat kembali apa yang ada di sekitar kita. Di sebuah kota tua ini, aku biasa membawamu, berputar, berkendara, melihat suasana. Bahwa indahnya malam ini, ada waktu yang tepat untuk kita bagi bersama. Udah lihat profilnya barusan kan? Artinya ternyata kalau kata orang Bandung, Teh Mira ini dia pengendara motor kolot. Motor sorangan apa teuing? Nu kolot mah weh. Mudah-mudahan kita doakan lah besok lusa ya bisa beli motor sendiri, enggak nu kolot wae. Eh sebentar, ini kan tamu. Harus disuguhi dulu dong. Di Speed Life itu di sini makanannya sing paling enak sak Jawa Barat, bro. Apa itu? Mau dicoba, ini ada suung. Mushroom. Hah? Oh, suung, suung. Crispy mushroom. Ini apa? Ayam. Ayam. Ayam chicken. Saya naon aya nu gelo gitu tadi. Wah, ini biker juga ini. Bebikeran. Oh, nah ini ada satu profil, ada profilnya nggak? Ini namanya ini Kang Dadang. Dadang, Dadang. Bukan, dia mah Kang Dadang, jangan Kang Dadang. Beliau ini sehari-harinya, nah ini juga sama memotoran, walau nggak ada profilnya. Sehari-harinya hidupnya dia dengan motor. Ke warung, bekerja, touring, masak, mandi, yang motor cuma sadar lagi. Pokoknya ya Kang Dadang ya, penduduk asli Braga. Ini. Jadi kalau kita suka dengar geng zaman dulu itu, Kobra itu Kobra, Koboi Braga. Iya, Kolot Braga Jul. Gitu. Sebentar Kang Dadang, Teh Mira sama Cepopi, Devi. Ini asisten saya di sini, Devi. Oh, Devi. Kepanjangannya? Devi, coba ini minta air minum, kasihan ini jauh dari ya. Aduh, Devi. Siapa? Siapa itu? Dada Devi. Siapa? Devi. Asisten. Oh, siapa? Punya asisten ya. Devi ini saya sekalian kenalkan ya sama pemirsa. Devi ini di sini sebagai aspri saya, asisten prihatin. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah dengar cerita ini, kita dengar Kang Dadang punya pengalaman apa aja. Kang Dadang ini bermotor. Cing. Paling gacang mogok. Pokoknya pengalaman bermotornya mogok we. Tiada hari tanpa mogok gitu. Tiada hari tanpa mogok, soalnya motor kolot, sangka beli. Tanya, belum ngerti enggak? Ngerti. Belum bisa kebeli motor yang baru. Iya. Motor tua. Jadi mogokan terus. Iya. Tapi bisa dioprek bisa. Dioprek. Dioprek bisa. Artinya ini juga ngoprek. Ya. Ngoprek apa? Di filmnya ngoprek teh si ieu mah.
gitu. Nah, Kang Dadang ini yang paling jauh pakai motor apa itu? Motor Sundap. Sundap ya? Tahun? Tuanya ya tanya pastinya. 56? 51. Wah. Motor Sundap tahun 51 masih dipakai di Bandung mah. Di Inggrisnya sendiri mah udah di museum. Pasti. Kelo. Jadi wajar aja motor tahun 51 ini susah cari spare part. Terus ada kendala di jalan, maka harus dioperasi. Depi ya, ini Kang Dadang itu manusia juga ya. Kalau enggak Kang Dadang mah huut aja, ada huut. Ya. Gagang kangkung. Heeh, sama kroto. Satu lagi air minumnya. AA juga satu air putih. Enak tuh. Nah, ini kembali lagi nih Teh Poppy nih. Saya mau balik lagi. Kendala apa aja yang Teh Poppy temui di, soalnya kalau trail ya, biasanya kan ke gunung, hutan. Ya. Kadang-kadang darat tadi ya, laut. Udara dan kepolisian. Kepolisian. Bisa jadi kepolisian. Bisa. Oh. Ditilang. Kumaha ceritanya kalau di gunung atau di hutan tuh? Kalau di gunung sih sempat waktu itu di mana ya? Di Tangkuban Perahu. Jadi kita naik jam 10 pagi, terus turun-turun kita jam 11 malam. 10 pagi naik ke Tangkuban Perahu. Turun. Nah, halilalila teuing, kenapa lama-lama sekali? Karena ada yang mogok. Ada yang mogok. Terus kita tersesat. Tersesat. Oh iya, nah itu di gunung tuh suka ada kejadian gitu ya. Jadi enggak tahu rada gimana gitu ya. Kita tuh udah 3 kali aja muter di situ terus. Sasab lagi. Saya ini cerita berbagi pengalaman. Pernah saya trail-trailan juga ke gunung sama. Pernah disesatkan sebetulnya itu bukan tersesat ya, seolah-olah kita balik lagi. Ternyata satu kekurangan para pemain thriller. Ya, pemain thrill ini harusnya kita jarah dulu ke makam Popo Hartopo. Biar. Masa memotoran gak tahu Popo Hartopo? Jauh di atasnya Eddie Cross. Popo Hartopo sejaman Eddie Piola. Gitu. Nah, mungkin ada hal-hal biasanya nih ya. Katanya enggak pamit cenah atau naon lahnya, katanya sompral gitu. Katanya gitu, ya, gitu. Katanya itu juga. Popi waktu itu enggak punya anjing kan? Enggak. Ya. Enggak. Sompral enggak? Cuman yang sompral teman. Oh, tak. Jadi berempat. Ya. Tapi ya semuanya gitu aja barengan tuh di situ berempat. Lagi. Berempat. 10 pagi turun 11 malam. Makan atau enggak makan siang? Makan. Oh, makan siang. Bekel. Oh, bawa bakal ya. Bekel. Tapi bobot siang. Iya, istirahat harus atuh ya di hutan juga benar. Nah, supaya stamina. Nah, terus stamina. Endingnya gimana tuh bisa keluar dari? Endingnya itu pokoknya mah ketemu sama bapak-bapak ada yang di sana ngasih tahu, jang udah keluar mati di tuh. Jadi kita, ya ke teman-teman gitu, taunya keluar mah di sana. Sana weh turun efeknya bener. Jadi di situ teh ngapain dari tadi di situ aja terus? Ngapain itu? Enggak tahu. Bukan kamu ngapain rasa-rasana gitu? Ke tempat itu lagi, iya, ke tempat itu. Ke tempat itu lagi terus aja. Enggak gitu. Ada alternatif jalan lain seolah-olah. Udah gitu. Nyobain dua kali ganti arah, baliknya ke situ lagi. Tiba-tiba pucungul si bapak itu. Si bapak itu datang. Itu juga rada mistis sih memang. Mistis kumaha tah? Kumaha. Jadi si bapak itu datang bawa kayu. Riweuh teh, terus teh jang jalan mah ka ditu cenah. Bawa kayu ya. Iya, bawa kayu. Kita sana. Bukan kayu gitu. bakar. Oh, kayu bakar. Saya pikir bawa tongkat gitu. Terus pas kita jalan ke sana, perasaan kita udah pernah jalan ke sana, tapi ternyata udah keluar pas akhirnya mah. Ternyata emang bener jalannya itu gitu. Tapi waktu dicobain jalan ke situ enggak balik lagi. Nah, itu pengalaman tuh buat teman-teman. Terus kita jangan sompral kalau di sebuah tempat yang kita tidak kenal, kayak Popi kan balik-balik tiba-tiba datang bapak-bapak bawa kayu
gitu. Saya pikir tadi bawa tongkat, kalau bawa tongkat siapa tahu itu si buta dari gua Hansip. Aduh, aduh, aduh. Iya. Gitu. Nah, mempersilahkan nih pengunjung siapa tahu yang mau bertanya. Tapi saya ingin nanya Teh Mira juga. Soalnya dari ridingnya belum kan nanti dari sini ke sini ke sini. Teh Mira ini tadi di filmnya saya lihat riding dia jauh, gitu ya. Nah, terus pengalaman apa aja? Pernah ke 0 km ya? Belum. Tadi gambarnya ada di Asia Afrika. Oh iya, 0 km Asia Afrika. Jauh-jauh ke sana, udah aja yang dekat dulu semampunya kita. Ya. Insya Allah pengen. Terus gimana pengalaman pakai motor itu? Royal Enfield ya tadi ya? Motor aku mah motor sport sih. Sport. A. Sport sip. Motor motor sport. Nah, itu motor sport. Motor sport. Motor sprint. Apa merek motor Jepang lah gitu ya. Berarti gitu ya. Nongeng. Nongeng ya. Mohon. Bungkuk ketang kan. Nongengnya kalah nongeng. Ketang ketang. Bungkuk. Bungkuk bungkuk. Bungkuk. Bitan atau ih. Bungkuk gini ya. Kan ya. Oh berarti CC-nya berapa kalau tahu? 150. Oh, 150. Oh, tapi lumayan itu ya. Suka dipakai ini nih, apa tuh? Nonton nge gitu Anda. Hah? Pristil. Right. Kuma-kuma. Ini rada ieu kan. Pristil. Depi-depi mandian heula ya. Ya. Jadi motor itu, tapi kamu suka freestyle gitu ikutan atau kenapa? Dengan kelompok aku lebih yang suka gitu? Touring sih. Lebih suka touring. Nah, lebih suka touring. Kemana aja yang udah? Baru nyampe Bali. Baru nyampe Bali. Baru nyampe Bali. Wah, gila bumer. Itu selama perjalanan enggak kena penyakit paru-paru basah? Encok, encok. Enggak ya? Encok. Oh encok. Encokan nah, itu... bungkuk ya, jadi rada encok. Pulang di kerokan. Aji gitu teh urang mana mah Bang? Kamu pasti orang Cibarengbek ya. Penyakitnya encok. Cibaligo. Rolomeheun. Ini tahun berapa ini teh? Apanya? Stroke atau penyakit teh? Cuci darah. Mahal. Encok. Aji obatnya aja udah enggak ada, jeung dikerok nih. Jadi salah satu apa tadi kendala pada saat motor kita modelnya apa tuh disebutnya sport? Nongeng, perut. Nongeng. Motor apa? Motor sport. Motor sport. Nah, motor sport. Ya cafe racer lah ya. Aduh teringat Mia itu adalah lady biker dia. Cafe racer dia. Oke. Okay. Jadi paling jauh Bali. Bali. Pulang pergi atau pulangnya mah enggak cuman pulang pergi, pulangnya naik angkot. Hah? Wah ini ayam bedobel, ayam bedobel. Angkotnya angkot gede banget. Pulangnya ditumpahkan. Ditumpahkan. Dengar. Pulangnya ditumpahkan. Pulang. Kadereuneuh sia teh. Ah, balik kan itu. Udahlah. Pokoknya terima kasih ya. Ini juga ada Kang Dadang ya. Terima kasih pengalaman-pengalaman mogoknya. Kada mogok wae sih emangnya. Karek ditanya naon deui. Gitu nah. Sambil kita menikmati makanan di Speed Life ini, sok silakan pesan ya. Ya. Mira semoga lebih apa itu lebih touringnya ke depan bisa lebih jauh lagi. Amin. Misalnya dari Bali Lombok ya ke sana Sumbawa. Jual ginjal dulu buat ongkos. Aji. Jual naon? Jual naon? Jual ginjal. Oh, jual ginjal. Kan dikasih dua, yang satu buat dijual kan. Jangan. Walah. Gitu. Jangan gitu. Jangan aduh. Ini niatnya udah kurang baik. Janganlah jangan jual ginjal kamu, jual ya siapa orang tua atau siapa. Ya kamu mah jangan. Ya. Itunya Neng Popi ya. Dengan pengalaman tadi di Leuweung ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih hati-hati lagi ya. Soalnya ini yang dengerin banyak nih nonton. Popi gitu ya nonton. Oh iya yang nonton banyak ingin tahu berarti yang lagi musim ke hutan itu ya trail-trail itu
harus lebih berhati-hati, lebih sopan lagi di tempat yang baru kita mau kunjungi. Betul. Gitu ya. Oke, kalau begitu kita sambil menunggu season berikutnya. Udah, meli motor anyar wes ya. Solusinya satu, meli motor anyar wes ya gitu. Ya. Juga jangan terlalu ramos-mos itu soalnya. Kalau kita lagi riding awig-wig gitu biar disini. Disana pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Eh, patua. Eh, Bitan. Aji. Aji. Pemuda. Pemuda Aji. Ya udah, saya mau makan dulu ya. Sampai ketemu, tunggu 5 menit lagi ngopi heula ya. Budi ngobat, budi ngobat.